Kenapa harus ada nafsu? Kenapa harus ada kejahatan? Suara bangka siapakah itu? Polisi? Jangan! Ibuku seorang pelacur. Aku lahir di tempat pelacuran. Aku iri pada mereka yang masih bisa berbincang bahkan menatap ayahnya. Aku tidak punya ayah. Tak pernah punya ayah. Umi. Jadi pelacur, Umi. Takutlah pada penyakit yang selalu menjadi masalah umat manusia. Penyakit serius yang mematikan. Karena ilmu kedokteran belum menemukan vaksin dan obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Kata orang, itu adalah penyakit kutukan. Amit-amit. Najis. Najis.
Umi mau dianggap sama masyarakat. Karena Umi suka menyewakan dan jual tubuh Umi. Anda jangan dulu menuduh bahwa Umi itu perempuan hitam. Manusia negatif. Dia menjadi pelacur selain karena kesulitan biaya campur hobi. Tapi dia juga menolong para wanita dari ketakutan akan pemerkosa. Kalau pelacur tidak ada, para lelaki tak beristri atau yang bosan menyantap suguhan istrinya, mereka tak punya pelampiasan nafsu selain onani. Maka dari itu frekuensi pemerkosaan akan kian bertambah. Seseorang mengatakan bahwa pelacuran itu ibarat selokan yang menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya. Bagi sebagian penduduk kota, dunia pelacuran itu adalah sebuah momok atau virus ganas yang harus segera dibasmi. Malah, di suatu kota dibuat perda tentang undang-undang anti pelacur. Beberapa kali media massa memberitakan tentang sejumlah perempuan yang ditangkap polisi karena diduga sebagai pelacur. Dengan ancaman sanksi yang telah diatur dalam perda, hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah. Aku ingat hari perkawinanku 5 tahun yang lalu. Kebahagiaan hanya berlangsung 1 tahun. Tepat di hari ulang tahun perkawinan yang pertama, Mas Ganu, suamiku, tewas dibunuh oleh teman yang sedang mabuk. Hanya karena Mas Ganu sering menagih hutang padanya. Jurman, si pemabuk itu menebas leher Mas Ganu dengan sebilah samurai. Waktu mendengar itu aku kaget dan kalap. Sehingga bayi yang masih berusia 2 bulan itu jatuh dari pangkuanku. Nastia, bayi itu meninggal hari itu juga. Aku menangis sambil memeluk Nastia. Lalu aku tak sadarkan diri. Kuburan Mas Ganu berdampingan dengan kuburan Nastia. Di kuburan itu, aku tak bisa menahan tangisku. Aku menangis meledak-ledak sampai petir dan kilat datang lalu turun hujan besar. Sekarang mari kita pulang. Suara ibu mertua mengajakku pulang.
disusul dengan suara-suara yang lain. Tapi aku tetap menangis dan berteriak. Tiga bulan setelah kematian suamiku, aku dinikahi Mas Warno, adik kandung Mas Gani. Mas Warno itu sudah punya istri. Aku dijadikannya istri kedua. Maaf ya. Waktu itu aku memanggil kamu Mbak Yati. Tapi mulai sekarang, izinkan saya memanggil di Acil. Kata Mas Warno suatu malam di atas ranjang reot yang menderit-derit. Di Acil, jangan murung terus, toh. Kepergian Mas Ganu dan Nastia itu memang sudah kehendak Allah. Tapi saya tidak bisa melupakannya, Mas. Saya ingin mati juga. Jangan, Dek. Jangan. Dia aja mau mati. Aduh, Dek. Jangan. Jangan bunuh diri. Nanti tidak masuk surga. Memangnya dia aja tidak takut mati. Semua orang ingin masuk surga, tapi tidak ada yang mau mati. Kalau kamu takut mati, matilah sekarang juga. Mati cuma sekali, setelah itu tidak akan mati lagi. Sebulan kemudian, kembali aku dikejutkan oleh suatu berita yang hendak menjatuhkan jantungku. Mas Warno masuk penjara karena telah membunuh orang, telah membunuh kakaknya. Mas Warno dapat vonis 15 tahun penjara. Tapi baru juga menjalani hukuman 15 hari. Mas Warno gantung diri di penjara. Polisi menduga bahwa ia sebenarnya dibunuh. Tapi masih diselidiki siapa pembunuhnya dan apa motif utamanya. Istri pertama Mas Warno sering menyalahkan saya atas peristiwa ini. Ia menduga bahwa sayalah yang telah menyuruh Mas Warno untuk membunuh pembunuh itu. Ia menyarankan Mas Warno untuk segera menceraikan saya sepulang dari penjara. Sumi pernah berkata seperti ini. Hidup itu yang mesti bijak. Mesti arif. Jaga emosi. Jangan selalu terbawa nafsu. Jangan suka berpikiran tentang nyawa dibayar nyawa. Kalau kamu dendam sama pembunuh suami kamu, urus saja sendiri. Jangan nyuruh-nyuruh orang lain. Dasar!
tanaman pacu. Seribu batu seolah berjatuhan dari langit menimpak kepalaku. Hatiku sakit mendengar hinaan seperti itu. Saat itu pula aku berkelahi dengan wanita keparat itu. Aku jambak rambutnya. Aku tendang perutnya. Ibu mertua melerai. Tapi ibu mertua berada di pihak wanita cambuk itu. Ibu mertua terus menyudutkan dan menyalahkanku atas kejadian ini. Aku pun ingat itu. Setelah pergi dari rumah mertua, aku bekerja sebagai pengangkut sampah dan penyapu jalan. Jalanan kotor dan berdebu aku bersihkan. Mulai dari kotoran konglomerat hingga kotoran orang melarat membanjiri kota. Harus dibersihkan. Jalanan bau. Bau segala macam. Bau pesing air kencing yang dibilang orang Sunda sebagai bau hangse selalu menghiasi aroma keberadaan kota. Ada bau hangse rasa jengkol. Ada bau hangse rasa suike. Ada bau hangse rasa mentek. Dan ada bau hangse rasa ken usia anjing. Aku ingin sekali bekerja seperti orang-orang lain. Menjadi sekretaris. Menjadi notaris. Jadi artis. Jadi selebritis. Dan lain-lain. Tapi aku tidak mampu. Tiga tahun sudah aku menjalani kehidupan sebagai janda. Ya, memang. Terkadang aku selalu merindukan kunci kontak. Kunci kontak tempat membuka ketan bumbu kacang yang sudah dibelah tengahnya. Ketanku. Kacangku. Banyak laki-laki iseng yang sering menawarkan kunci kontaknya padaku. Namun aku tolak. Lubang kunci ini hanya membutuhkan kunci kontak yang sah. Suatu malam, aku ditimpa peristiwa yang belum pernah aku lakukan seumur hidupku. Rombongan laki-laki datang menghampiriku. Mereka memperkosa aku secara bergantian. Bisa melarikan diri. Aku terlempung. Semua sisi dikelilingi laki-laki. Kecuali sisi sebelah kanan. Tapi kalau aku lari ke sebelah kanan, sama saja dengan bunuh diri. Karena itu jurang terjal yang di bawahnya terdapat sungai yang dalam. Membawa senjata tajam. Sambil membawa sebilah pisau tajam. Ia memaksaku mencuci pakaian. Aku pasrah karena aku takut. Pisau terhujam di badan. Aku bisa mati. Tapi kalau kunci kontak menusuk pohon kacang, aku masih hidup. Pimpinan rombongan menyuruh anak buahnya menjauh minimal 50 meter. Kunci kontak menusuk mesin.
menaikkan kunci kontaknya. Aku benci. Ingin meludahinya. Ingin membunuhnya. Tapi aku takjub juga akan kekuatannya. Jauh bila dibandingkan dengan kekuatan Mas Yano dan Mas Warno. Ketika laki-laki itu hampir menemui puncak kenikmatannya, pisau di genggamannya jatuh ke tanah. Secara refleks aku ambil pisau itu, dan aku potong kelaminnya dengan pisau itu. Buntung! Ia menjerit! Bos kita menjerit saking enak! Perempuan hebat! Iya bos kita! Kita menjerit seperti patah kemaluannya. Dari hati, buatlah aku menjerit seperti dia. Jangan, saya dulu. Saya juga ingin menjerit. Sementara mereka berkata-kata bahkan bertengkar karena rebutan giliran, aku segera berlari. Dengan pisau penuh darah dan potongan kunci yang masih tertajam di kemaluanku, aku berlari ke sebelah kanan dan menjatuhkan diri ke sungai. Aku terbawa arus air dan untungnya nyangkut di akar pohon penuh batuan. Tubuhku memar-memar, kepala pusing karena kepala terbentur-bentur batuan. Banyak lubang-lubang di sekitar sungai itu. Aku selalu sembunyi di dalamnya. Aku tahu polisi pasti sedang mengejarku dan menyeret ke penjara. Tapi di sini aku susah sekali mencari makan, kecuali mencuri ubi di ladang. Aku lapar. Aku lemas. Aku bisa mati sembunyi di sini terus. Mungkin lebih enak dalam penjara. Aku bisa makan. Apakah aku menyerahkan diri? Thank you.